One Punch Man episode. Yo, ini Mentate no Yusa kembali lagi. Ini sudah 23 episode. Wow. Dan episode kemarin mengeluarkan karakter baru Mela ini. Ini tak tunggu-tunggu nih karakter dengan ya bisa dianggap kayak karakter memakai sabit gitu. Senjata sabit di opening keluar nih di opening tapi yang muncul sekilas ya. Yo, ini daripada penasaran siapa nama karakter ini. Kita langsung saja ke animenya lah. Mentate no Yusa episode 23. Nah ini muncul memang terakhir tuh naik kapal gitu loh. Entah tujuannya mau kemana naik kapal petualangan lah langsung ketemu sama ini di episode terakhir. Oh Elrak. Oh Terese. Oh siap men Terese. Oh kerajaan oke men. Padahal kata-katanya sama sih. Buat aku tuh sama gitu loh. Kalimatnya yang digunakan CS apa nih ambil apa nih. Permen, ambil permen taruh sini. Enggak ada bedanya tetap memakai bahasa Jepang gitu. Tak kirain bakalan ya memakai bahasa Inggris atau apa. Masuk tuh men. Oke. Okay. Filo, cat. Filo dan Filo ya iya atau anjir. Nah ini Naofumi. Oke men. Oh, Naofumi. Nah ini malah ketawa kan? Naofumi malah ketawa men. Anjay aku malah batuk kan? Anjir. Oh langsung opening anjay. Baru selesai batuk langsung opening men. Oke. Skip lah aku juga penasaran dua karakter itu loh. Penasaran banget aku men. Skip skip skip. Oke, lanjut lagi, men. Kita lihat gitu loh. Mana ketawa kan? Oke, men. Enggak apa-apa, ketawa tuh enggak apa, men. Ini ada salahnya tertawa gitu loh. Oh, siap, men. Ini pas kapan ini? Ini kan dengar-dengar isu kalau pahlawan Prisa itu jahat gitu loh. Isu-isunya seperti itu, men. Ya Naofumi sama. Ngejaga sampai dan sampai itu anjir. Oke, Monto lewat lagi bangke menghalangi memang suaranya. Nah ini oke men. Cet, oke men. Dan anehnya ketemunya kok di dalam suatu ruangan gitu. Ini mereka tuh saudara atau memang teman atau gimana nih? Memang selama opening memang orang ini tuh ada gitu. Tapi untuk sang waifu aku gak ngeliat selama opening men. Cuma yang cowoknya aku ngeliat. Oke. Okay. Kapal. Yang memang di dalam kapal. Wah ini para pahlawannya ini. Anjir, pala-palanya sudah tepar semua kayak gitu men. Oke men. Nah ini, kalau tepar semua naik kapal anjay. Padahal kan ya memang sih, dulu saat aku SMA pun naik kapal. Karya wisata ke Bali, oh yakin men. Sama kayak para pahlawan itu sama gitu loh. Rada mual, mungkin gelombangnya mungkin ya yang bikin mual. Oke. Udah ini yang parah mungkin yang tombak ini men. Parah banget CS. Wow ada ikan. Lah kena si tombak. Ini ikan siapa yang ngambil? Wah Filo ternyata main nangkep ikan. Lah ini ikan kok punya tangan? Ikan bakar iya. Tapi kok ikan punya tangan? Ikan apaan tuh men? Oke okay. Ikan bau ini men. Terese, kenapa nih? Oh siap, sang waifu lah ini men. Gosip-gosip antar waifu tuh kayak gini. Langsung ngerti gitu loh kalau si Naofumi ahli membuat sesuatu. Oh apa nih?
kayak tukang yang membuat senjata, menempa senjata. Kok hebat banget ini Nofumi? Ilmu dari mana Nofumi? Siap men, siap men. Wajahnya udah lembes semua itu wajah-wajahnya itu men. Nah ini udah sampai ke pulau, gini kan enak ke pulau Jess. Oke, asyik. Oke. Tapi lo tanah ini men. Oke. Semua pahlawan pada loyo semua gitu loh. Yolo semua men, kecuali si Nofumi. Lah, pedang juga ikutan. Oke, loyo semua. Pahlawan suci yang berlatih di sini. Siapa ini pahlawan sucinya? Wih, ciat. Atalia memegang barang suci mela itu. Lah itu ya ini. Ini maksudnya liburan atau gimana nih? Atau jalani misi? Lah kok serasa kayak apa yo? Traveling gitu loh, naik kapal terus ke kepulauan, jalan-jalan. Di gampangnya tuh di translate gitu loh gampangannya mungkin. Enggak kan? Dipindahkan ke lah kok dipindahkan ke film, men. Aku kira bakalan ditranslate tulisannya apa? Aku kira bakalan ditranslate ini tulisannya apa, bacaannya apa, ternyata enggak lah. Oke, malah ketawa kan? Oke, men. Oh, party siap. Membuat party. Dari penampilannya kayak kuat-kuat mereka dari penampilannya ini. Nggak usah diragukan lagi. Penampilan itu udah jos banget gitu loh. Sudah kuat banget. Oke, menaikkan level. Oh, berarti benar. Datang ke pulau ini buat latihan lah ini, men. Latihan lah, XP-nya semua meningkat kan? Buat latihan naik level. Berarti enggak sia-sia lah perjalanan ke kepulauan bersama para waifu. Wah, ini seneng banget nih aku ngeliatnya nih, men. Perjuangan meningkatkan level. Memang kalau setiap aku main game, aku musuh apapun pasti akan aku lawan. Lebih banyak jalani misi ya, quest-quest dari orang-orang yang lain. Oh, panah kan? Oh, ini pahlawan panah mesti, kan bener ya? Apakah cuma pahlawan pedang yang nggak memiliki kelompok? Soalnya pas panah datang ada kelompoknya, tombak datang ada kelompoknya. Nah ini pedang datang sendiri yang gitu loh, jomblo men. Nah ini Philo, Philo bisa berenang kok Philo. Oke, pulau mana lagi nih ya? Kayaknya aku pernah lihat deh tempat kayak gini deh. Udah serangan akhir loh men. Sadis ah, Philo sadis, loli sadis memang Philo. XP-nya langsung 3000 men, gila. Gila, XP langsung 3000, gila banget, gila. Oh iya, udah rusak.
Oh iya, velg pun juga, men. Oh, langsung. Oh, dapat apa nih? Wah, cakaran men. Wah, wanjir. Langsung dapat weapon baru ah. Yang nakutin si Vilo men. Pakainya cakaran men, anjir. Ya memang sih, oh, Vilo kalau berubah jadi burung cuma memakai kaki, tangan tuh berubah jadi sayap. Oh. Oh iya. Kalau nggak salah episode 21. Oh, 20. Kalau nggak 20, 21. Si Naofumi lawan paus mengorbankan diri gitu loh. Siapa nih? Oh, bawa cakaran men, siapa nih men? Oh lah, ini senjata aja ini akhirnya dipakai. Bener kan? Di opening itu muncul walaupun cuma sekilas yo. Muncul jas bawa tombak, oh tombak sabitnya. Oh, kemana kembali? Aku kira bakalan bermalam di tempat hutan. Kok malah kembali? Kembali ke kota berarti. Oh, bener kan kembali ke kota kan? Aku kira bakalan nginep kemah. Oh, langsung minum. Oke, men. Wayo, wayo. Oke, men. Vilo nyanyi. Wah, anjir ikutan kan. Pahlawan yang lain kok malah ikutan, men. Betul kan ini bisa dikatakan Naofumi dengan si pahlawan sabit. Wah, ketemu lagi ya ini. Ketemu lagi. Dua orang ini ketemu lagi. Oh, aduh pancok sekarang. Gue siap. Anjir. Waifu dilawan, men. Lihat, men. Waifu dilawan juga akan bisa lah. Waifu dilawan, kok. Apa nih? Buah ceri. Oh, ketagihan kan? Apa itu? Wah, anjir. Musiknya nembus, men. Musiknya apaan itu, men? Oh, ini makan juga. Wah, langsung muntah. Langsung mabuk, anjir. Oke, men. Padahal itu buah ceri sih. Hah? Oh. Itu minuman keras, tapi dalam bentuk permen. Nah ini ketua waifu sedang ngobrol itu men, tadi men. Oh. Oke, terpisah lagi. Apa nih? Oke. Oke, men. Memang Naofumi sebagai tukang. Waduh, kok nangis, men. Waifu kok nangis. Lah ini membuat waifu nangis tuh bahaya loh. Oke. Oke, men. Membuat seorang waifu menangis tuh bisa dikatakan ya antara bahagia dan sedih. Nah, ini. Oh siap, langsung kasih banyak banget anjir. Oke, okay. Orang kaya ternyata men. Orang kaya Sultan. Nucat. Nah kan dikasihkan semua. Anjir.
Suara mundurnya jelas banget anjay. Kok malah mereka petualangan bareng sih? Bukannya mau ningkatin level masing-masing? Wah, ini kita lihat kekuatannya. Oh, siap men anjay. Dari jarak jauh bisa. Nah ini, aku mau lihat senjatanya Vilo yang baru, cakaran. Cara mainnya gimana cakaran? Ini ngapa ini waifunya nih ya? Oke, men. Api neraka. Wah, anjir. Mage. Seorang mage, men. Support, kaman support. Mage support. Wah, anjir. Kalau si Raptalia kan waifu fighter gitu loh, petarung. No, si Jobman Vilo nggak berubah. Aku kira Vilo bakalan berubah. Wah, ini kembangannya kayak bos gitu loh. Nah, kan bener kan bos? Ya iyalah, para fighter Raptalia yang maju nyerang bosnya men. Vilo pun sebenarnya fighter Vilo, tapi kok nggak maju? Siapa ini nih? Oh, dipancing kan kumpul, des. Nah, ini baru waifu memakai mage, man. Magic. Kelamaan gitu loh. Ritualnya tuh kelamaan, ritualnya, man. Nah, kan? Malah kena Naofumi lah ini. Oh, normal Naofumi. Aku kira bakalan ikut terbakar. Aku kira bakalan ikut terbakar Naofumi. Oke. Nah ini tinggal bosnya ini. Nah ini para faktornya maju lah. Ini enak men. CS langsung selesai. Cepet banget anjir. Cepet gila men. Cepet banget men. Apa nih? Barang apa ini? Mata nih, oke men. Suara filonya itu loh. Aku suka banget suara filo men. Lah ini. Wow, oke men, istirahat yuk. Memang sih istirahat. Memang istirahat tapi di pantai, men. Nah, ini anjir. Anjir, Vilo memang loli gila memang Vilo. Anjay, auto tapnya gitu loh. Auto tapnya lagi nih, men. Oke. Okay. Pokoknya auto tapnel si Vilo beneran auto tapnel. Yes. Oh. Kenapa gini? Lah ini Raptalia, siap. Mantap gila. Tapi sayangnya bikin atas terlalu tertutup gitu loh. Si Raptalia, men. Berbeda dengan Vilo. Vilo kan gak begitu kayak gini, wah anjir, terlalu tertutup lah. Padahal, yakin men. Sulit untuk, aduh, malu ke bawah kan. Kenapa nih, kok malu-malu nih. Oke. Kok Vilo bisa bernapas, Vilo?
Vilu kan burung, bukan ikan. Anehnya Vilu masih bisa bernapas. Oh. Oke. Nah, ini kan enak terbuka lagi penampilannya, men. Wus, lagi tutup ah. Kenapa nih? Iya sama men. Maksudnya apa nih? Nyala lagi perisainya. Dan tinggal 2 hari. Oh anjir. Wah anjir, nggak nyangka, wah langsung ending men. Nggak nyangka jam pasir ada di bawah laut. Kalau ada jam pasir kan berarti itu tempat akan diserang oleh gelombang. Nah ini men, wah anjir.